Halo semua, kembali lagi di Seven Days to Die bersama gue Otaku Ray. Di sini kita lagi di server multiplayer dan kita akan mencoba quest tier 4 ya. Quest tier 4 Infestation. Ini kayaknya bakal mengerikan deh. Tier 4 Infestation seperti apa hasilnya? Let's go. Kita mulai langsung ya. Kuning mata ya. Mati. Ten ten ten. Nggak serem-serem banget ya? Biasa pak. Gue kira karena tier 4 bakalan sangat-sangat mengerikan sekali. Suara belakang. Oke, tapi setidaknya setiap ruangan ada ya. Setiap ruangan ada sesuatu. Biasanya kan tiap 2-3 ruangan gitu baru ketemu 2-3 ruangan. Ini tiap ruangan ada, Pak. Nanti apaan tuh? Gue sudah mendengar suara tembakan. Sudah tip. Sialan. Kena blit lagi. Sudah tidak menggunakan tombak lagi Mbak Ursa. Tandanya musuh mengerikan juga di sebelah sana. Baru dibilang gak serem-serem amat. Sialan. Suara zombie. Si Mbak Ursa mana? Dia mau meludah. Dor. Apa itu? Tombak. Lah aku mati, Mbak Ursa kenapa? Tadi set-set aja pas kita meleng dikit udah dimakan zombie. Jiwa nih. Oke. Shotgun. Shotgun. Bodoh. Daripada kita modern. Udah kelar. Wah gila nih keren banget pak. Kalau musuhnya masih penuh ya, darahnya masih penuh, bakalan kena 20% more damage. Lanjut lagi quest tier 4 berikutnya. Sama infestation lagi ya. Gila nih tier 4 keluarnya quest infestation terus pak. Udah gak perlu ini, main barbar aja lah. Jebol-jebolin aja lah. Buka. Wuts. Gue udah suara. Gak kenal nih. Gue keluarin obat gue dulu. Berbahaya. Kita pakai obat dulu. Pastikan darah kita penuh. Tembakan sudah keluar. Tembakan sudah terdengar. Gila. Tandanya udah emang masih main tembak-tembakan ya. Lawan polisi di situ. Gue mau turun tapi serem bener ini ya. Bawa shotgun aja kali ya. Turun nih, reload. Oke, udah. Hop. Nah, apa nih yang keluar nih? Oke. Berarti. Oke. Jangan kasih mereka naik. Turun. Balik loh ke belakang. Balik loh. Kenapa aku ganti senjata? Oke. Reload. Merangkak. Bantai. Feral. Ngebut. Hurra. Mantin. Sip. Sampai bener ini. Pas engas semua. Kita mendapatkan kotak yang sama semua. Ugh!
Ya bener. Gila. Tiba-tiba lari mereka. Gak sampai berkata-kata gua. Gak sampai berkata-kata gua. Untung kita bahas shotgun loh. Kelar sudah quest kita. Si Mbak Ursa masih AFK kah? Lagi perang Mbak Ursa ke situ. Si Mbak Ursa. Untung udah gak AFK lagi tuh. Rame bener musuhnya. Gimana nih? Banyak bener musuhnya cuma udah. Aduh gila, nasibnya sial banget itu. Lagi melarikan diri dengan sepeda. Mau gue bantuin padahal. Mampus lah. Mampus lah. Apa ini musuh? Bentar ya. Ini sih kita bunuh dulu nih. Gue ditinggalin. Aduh, lagi puyeng lagi orang gue. Si Mbak Ursa cepet juga kabur ya, Pak. Mati ya. Mati, padahal sepedanya di sana. Usen dah mati. Gue kira udah selamat si Mbak Ursa. Mati kenapa tuh? Waduh, gila, rame bener ini. Tuh ada orang bugil tuh situ tuh. Aduh. Hapus. Ada orang jatuh dari atas. Hapus banget ini. Mati deh. Si Mbak Ursa melarikan diri lagi. Tega nian, udah ambil barang bukan yang bantuin gitu. Bener-bener kabur. Oke, ada dua polisi. Gue cek. Tembak kepala ya. Mati. Jarak dekat, tembak kepala. Nah. Gue udah loncat tuh dari atas tuh untuk matiin si Mbak Ursa tuh. Selamat pagi dunia. Sialan ketiduran gue di Bloodborne tanggal 35. Jadi sekarang sudah tanggal 36. Katanya belakang ini jebol, Pak. Belakang ini jebol, babak belur. Gue lagi nanam jamur. Bisa tanam di tembok, lucu juga ini. Oke, jadi katanya bagian situ jebol. Nih, diganti kayu di sini. Jebol ditabrak zombie, belakang ini juga jebol. Terus bagian depannya, bagian depan aman malah. Iya, bagian depan malah aman ya. Karena bagian depan mungkin karena di defend kali. Atau karena pintunya, kayaknya sih pintunya dibiarin kebuka sama si Mbak Ursa nih. Sepertinya pintunya dibiarin kebuka. Biasanya kalau pintu belakang kebuka, dia bakal cari masuk dari belakang gitu ya. Nah, kayaknya di belakang masih kita ubah semua menjadi konkrit supaya apapun yang terjadi zombie juga males gitu. Zombie bakal males tembusin pintu belakang. Selamat pagi dunia, hari ke-38 kita sudah melakukan sedikit perubahan untuk kita punya markas multiplayer bagian belakang. Jadi seperti begini, gua naikin jadi 3 tingkat, terus kita bikin beginian supaya bisa dipakai untuk tembak-tembak nanti ya gitu. Tembak ke bawah gitu ya. Teralis nggak kena tembakan, untungnya, bagusnya. Lihat itu nggak kena damage, jadi kita bisa tembak-tembak musuh dari atas. Seperti pam, seperti begitu. Contoh, sampel, sini, sampel, yuhu. Lama bener jalan deh. Oke, nah, pokoknya kita bikin 3 tingkat semua seperti begini, biar rata gitu ya. Oke, bam, mati langsung kena headshot, enak ya. Nembaknya dari atas ke bawah itu sangat enak sekali. Karena kalau kita nembak dari atas ke bawah, kenanya kepala. Nih, tunggu. Pam, ya gak kena. Pam, pingsan. Mati gak? Mati. Kita tunggu. Tapi yang jadi masalah ya tentunya kita butuh banyak peluru. Karena kita gak bisa pukul-pukulan lagi kayak dulu gitu ya. Kalau dulu kita bisa pukul-pukulan menggunakan senjata apalah gitu ya.
Sama ini titik lemah kita kok di sini ya, diserang terus pak situ pak. Kaget nih bisa loncat pak. Tinggi bener loncatnya. Mbak Ursa sudah skill level 30, jadi kita bisa bikin concrete mixer di sini. Gue lupa tutup ini. Oke. Kita bisa bikin concrete mixer. Ini dipasang dart trap, cuma nggak dipasang triggernya seperti ya sama Mbak Ursa di bawah, jadi tidak bisa berfungsi. Nantilah kita pasang trigger atau butuh listrik, kita nggak tahu juga. Oke, selain dari concrete mixer, kita juga sudah ada di sini chemical ya. Si Mbak Ursa juga ini beli di toko. Seperti beginilah kita punya base multiplayer. Oh iya, Mbak Ursa juga bikinin kita motor. Kemarin kita bikinin Mbak Ursa tools ditukar sama motor gitu ya. Nanti kita mau bikinin lagi lah tools. Sekarang kita sudah bisa bikin steel pickaxe tier 5 ya, steel yang baja. Atau kita juga bisa bikin kita udah bisa bikin chainsaw sebenarnya tier 2, tapi tanggung banget ya. Chainsaw tier 2 itu tanggung banget, nanti kita bikin mungkin kalau udah tier 5 atau tier 6 gitu ya. Terus tools kita ada apa lagi yang bisa kita bikin ya? Kita bisa bikin juga tools kayak bor gitu pak. Kita bisa bikin bor tadi ya. Lupa gua namanya, drill atau apa gitu. Oh, bisa kita cek di sini. Jadi saat ini skill kita punya harvesting udah 72. Nah, kita udah membuka mechanical tools di sini. Kita bisa bikin chainsaw sama auger yang gunanya tentunya untuk mencari batu dan mencari kayu gitu ya. Gua nggak tahu nih bakalan diserang atau enggak nih bagian belakang ini ya. Soalnya kan belum pernah dicoba gitu. Takutnya sih ya, takutnya musuhnya sekarang melihat bagian sisi belakang kita merupakan sisi lemah kita gitu ya. Sisi lemah dari base kita. Gue takutnya sih bagian belakang ini malah diserang. Terus bagian depan, bagian depan ini nggak tersentuh pak, begitu. Depan ini udah kita upgrade ke konkrit semua soalnya. Harusnya kita biarin jadi batu dulu tadi. Moga-moga sih zombie-nya tetap lewat sini, moga-moga ya. Nggak tahu nih gimana cara ngetesnya ya. Gue bikin di sini ada heads untuk naik ke atas, jadi kita bisa naik ke atas, kita bisa tembak-tembak zombie ke bawah tanpa kita kena pukul gitu ya. Ada headsnya bisa ditutup kayak begitu. Oke, kita tunggu. Kamu panggil yang banyak dong. Aduh, nah tuh ada polisi tuh datang tuh, ada Pak Pol datang, ada ibu di sini datang juga. Oke, kalau kita lihat dari bentuknya sih efektif dong ya. Ya kan, kalau kita lihat dari bentuk ya tandanya ini efektif. Kita punya base di mana yang diserang adalah kita punya bagian depan gitu ya, bukan bagian belakang. Ini mesti kita bunuh nih, bisa nembak soalnya. Oke, efektif dong ya tandanya. Yang bagian bawah bisa kita tembakin menggunakan shotgun kayak begitu. Oke, nggak ada tanda-tanda markas kita diserang dari sisi lain kan ya? Oke, ini udah kita ganti konkrit jadi kuat. Ini hidupin dua gitu ya untuk emergency. Jadi gue tinggal naikin satu doang nanti. Oke, kalau kita lihat dari bentuknya sih bagus ya. Cuma kok jebol gitu ya? Tandanya tidak bagus dong. Kenapa jebol? Kok mudah sekali jebolnya? Tapi ya, ini sesuai dengan keinginan kita, pak. Mereka semuanya lewat sini, gitu ya. Sesuai sama rencana kita, gitu. Kita ingin ini terjadi. Kita ingin mereka semua lewat di sini, gitu ya. Bukan lewat tempat lain. Anda ini udah bener banget ini. Nah, kita ada emergency lagi. Pokoknya intinya
untuk emergency ya, kita nyalain dua gitu ya, nyalain dua kanan kiri. Jadi kalau tembus, misalkan musuhnya tembus, kita cuma perlu nutup satu gitu, nggak perlu nutup banyak. Heyo, cuma jadi masalah ya kalau di bagian dalam sini ya. Kalau bagian luar kita bisa tembak ke bawah, tapi kalau di bagian dalam sini kita nggak bisa tembak ke bawah. Itu dia masalahnya. Kita nggak bisa tembak ke bawah sih itu. Itu bakalan jadi masalah itu nanti itu. Harusnya kita balik ya. Tutup ini kita taruh di atas. Bisa nggak ya kita balik gitu? Polisi. Nanti. Suatu saat mungkin nantilah kita balik. Gue dengar ada suara dari sebelah kanan gue. Nah ini agak mencurigakan nih. Gue takutnya sisi kanan kita diserang. Kita nggak tahu apa yang diserang. Oh ini dijebol ini. Ini apa ini di sini ya? Oke, ini jadi titik lemah kita sekarang. Sebelah sini diserang ya. Oke, pantas gue dengar suara di sebelah kanan soalnya. Apa itu? Oh, terbuka rupanya di situ. Oke, oke, oke. Ini mesti kita tambel ini. Project kita berikutnya, kita lagi bikin semacam muat gitu ya. Enggak sih. Bukan ya, bukan ya. Kita butuh clay banyak banget untuk bikin cobblestone. Sekalian kita bikin muat gitu. Jadi dari bagian belakang, zombinya mungkin nggak bisa nyerang gitu. Kita bikin. Atau nanti kita kasih jembatan. Jadi zombinya terarah gitu. Kita akan mengarahkan zombinya menuju ke titik yang kita mau. Hari ke-42, jam 21.15. 45 menit lagi sebelum zombie datang gitu ya. Sebelum zombie yang mampir. Ini kompor gue kenapa hilang satu nih? Setiap kali kita tidur, kita tinggal tidur, ada aja gitu, hilang barangnya gitu ya. Kemarin kita punya panci dirampok lah. Foto awal-awal main, tembok hilang. Itu panci apa hilang, kompor hilang atu coba. Waduh, mesti gue cek nih dari luar nih. Inspeksi dulu pak, sebelum blood moon mulai gitu ya. Kita cek dulu, kira-kira mana yang bakalan jadi titik lemah gitu. Kita pastiin tidak ada yang menjadi titik lemah selain yang kita inginkan gitu. Saat ini kan yang kita inginkan titik lemahnya di sebelah sini, di bagian depan. Moga-moga zombie-nya lewat sini, tidak lewat tempat lain gitu. Gue udah pasang dua sekarang ya. Jadi bisa dua lapis kita pasang di situ. Minggir, Mon. Gak usah lagi berkreasi di situ. Oke. Aman, gue gak mau luar lah. Serem. 8 menit lagi. Pintu kita tutup-tutup dulu ya. Pintu belakang tertutup, garasi tertutup. Oke. Semua pintu sekarang kita double untuk memastikan zombie males gitu jalan lewat belakang. Lah, udah mulai. Simba Ursa kok masih santai ya situ? Lari langsung lari. Baru kok bilang kok santai saja di situ. Langsung hancur. Aduh, si Mbak Ursa deh pintunya kebuka di belakang nih masih deh. Aduh, diserangan belakang gede ya. Oh, enggak. Battle. Mana trapnya tidak bekerja? Tutup dulu pintu belakang. Seperti begini. Lagi mau masang kabel pula. Masih kerja sih Pak Urza. Pasang kabel. Oke, betulin. Wah, ini mah masih pakai shotgun, Pak. Ramai bener. Gila, polisi semua.
Wah, palu udah agak berapa ini? Betulin ini. Betulin atas, gila atasnya mau jebol. Oke. Kena gak sih pukulan gue? Kena tuh. Kepala yang muncrat satu. Hajar. Tutup yang kedua. Oke. Ke bawah betulin. Nah, gilingan bekerja. Keluar bunyinya. Tadi nggak keluar, Pak, bunyi gilingannya. Tembak yang di bawah. Polisi incer. Incer polisi. Oke, reload. Wah, seram sekali buka kalian. Hajar. Oke. Irit-irit peluru ya, peluru gua terbatas soalnya. Kita belum punya banyak peluru. Kita betulin lagi. Oke. Atas. Bagian depan betulin. Bagian dua tutup lagi. Oke, pakai palu. Bagus, tidur semua. Sip. Mati kalian. Kita udah siapin di sini tempat ya untuk kalau butuh bom atau apa gitu ya. Itu tutup. Ini kenapa jebol ini? Enggak ya, enggak kurang ya. Gue dengar suara dari sebelah kanan, serius sebelah kanan. Aman. Betulin lagi. Udah bancur. Untung lihat. Wah, ini kalau ini hancur bahaya nih. Sisa satu lapis oleh. Oke. Ini betulin. Atas betulin. Atas. Atas sisa satu lapis ya. Wah, pintu atas sisa. Ledak. Pintu atas sisa satu lapis. Iya, sisa satu lapis. Satu hancur ya. Minggir mon, ledak. Telat baca ya gue. Kita butuh medisin. Ledak pak. Bonyok. Oke. Sip. Dekat banget lempar bomnya barusan. Betulin atasnya. Jangan sampai rusak. Oke. Gue mau cek belakang dulu ya. Ada yang gak beres nih belakang kita nih. Serius. Gue dengar suara. Kita dengar suara. Kita betulin dulu semua. Oke. Tidak ada kerusakan sih. Aman ya, aman. Mungkin pintu luarnya perlindungan double kita lagi diserang. Mungkin ya. Kita kan ada perlindungan double di luar. Mungkin itu diserang. Betulin. Wah, besi itu udah mau rusak. Untuk kita bawa banyak besi. Pukul dulu. Minggir kalian. Mana bom gua? Keluarin bom. Lempar bom. Wah. Apa itu? Kenapa ada dorongan? Tiba-tiba harusnya sampai taruh di situ. Gak bisa gue tutup kan nanti? Atau bisa? Oke, aman. Jebol. Tutup. Keren juga ini. Jadi ada dorongan untuk mukulin di bawah ya. Dorongannya bisa tembusin itu untung ya. Bisa tembusin heads. Oke. Pertahanan pertama jebol. Masih ada pertahanan kedua. Mati kamu. Bam. Jangan masuk kamu. Oh, atas. Atasnya betulin. Atasnya jebol. Lupa. Atas mesti kita ini ya. Lupa gua. Gua lupa kalau atas itu mesti kita cek juga. Waduh, gila meledak-ledak, Pak.
Gak usah kena racun, gue juga. Aduh, aduh, sakit, sakit, sakit. Lempar. Betulin. Betulin. Atas, betulin. Lupa gue betulin atas, sialan. Tembus, tembus, tapi untung masih ada pertahanan ketiga kita di sini. Aman, aman. Ya, kok jebol pertahanan ketiga kita? Enggak ya, tadi ada yang hancur. Atas ini bisa hancur. Kok hancur atas ini? Tuh, jangan masuk loh. Wah, masuk dia, Bausa, mundur. Mundur, Bausa. Mbak Ursa masih semangat di situ. Oke, okay. Gua ambil bom satu lagi. Ada nggak sih? Ada bom bagus. Kaget. Akan ini bom. Si Mbak Ursa mulai mengeluarkan senjata-senjata rahasia ya. Akan itu bom. Shotgun. Emang, ajar. Oke. Ajar. Buka. Bom, masukin. Sip. Tutup. Tembus. Jangan dibuka-buka lah, bahaya pak. Mati kau. Gila lama bener lihat tadi ya. Lempar bom. Oke. Okay. Betulin. Ini kita sudah di pertahanan terakhir kita ini. Ini jebol wassalam, Pak. Oke. Kita sudah di pertahanan terakhir. Jangan sampai jebol. Bom. Lempar. Sip. Tembak. Gue dengan suara burung melipat di atas. Kok tidak seperti hari biasa aja ya? Seperti kurang banyak pertahanan kita. Oke, di plot non berikutnya. Gue dengar suara burung di atas, serius. Di plot non berikutnya gue mesti siapin emo. Ini kita udah susah, Pak. Main pukul-pukulan, Pak. Masih tembak-tembakan. Aduh, habis besinya. Ada nggak? Aduh, nggak bisa besi. Belakang aman kan? Oke, aman. Gue lagi bikin besi nggak? Aduh. Material 2, besi. Aduh, besinya habis. Kita nggak bisa besi. Besi habis total ya? Gue nggak lihat besi. Oh, mampus lah besinya habis. Gimana nih? Masih ada dinamit. Wah, barang lempar ya. Siapkan. Mau kemana deh? Kemana itu? Oke, aman. Gimana nih? Tembus nih. Tembus. Markas kita tembus. Waduh. Tutup lagi. Tutup. Mana sih shortcut? Aduh, panik. Semuanya sudah. Aduh, mati. Markasnya hancur lembur. Tanahnya bolong, temboknya jebol, atapnya hilang semua.
Parah. Samping aman semua ya. Tapi ini udah bagus dong tandanya. Musuhnya kagak mau nyerang dari bagian sebelah sini. Oke, okay. Dari bagian garasi kita nggak diserang. Oke, okay, gate nggak diserang, tembok-tembok ini juga nggak diserang. Iya. Tadi musuhnya cuma maju dari depan doang semua tadi. Sama gue khawatir sama bagian atas kita. Soalnya di atas itu gue dengar suara burung banyak banget tadi. Suara wah gitu. Begitulah bunyinya benar. Nah kan nih ada nih kena nih. Kena nih. Tuh, masih kita banyakin nih. Burung-burung kemungkinan besar sih nyerang di atas sini. Kayak markas penjahat gitu, markas villain. Ada goloknya. Mesti menghindar kalau mau masuk. Selamat pagi dunia, hari ke-43 jam 10. Kita mau kasih lihat seperti apa dulu markas kita ya. Udah kasih lihat bos sih, gak tau lah. Jadi di depan kita bikin seperti begini untuk hiasan. Ada tower-tower, kemudian ini ada pintu untuk menuju ke kita punya garasi. Belum punya mobil ya, cuma ada dua motor di sini. Garasi, ada pintu belakang. Gue selalu bikin beginian biar kita gampang naik ya. Jadi mau dari sisi manapun kita mau naiknya gampang gitu. Kalau emergency ya, bisa langsung keluar atau kita bisa berantem di atas. Oke, okay? Di sini ada pintu tambahan untuk menuju ke ruangan farm kita saat ini. Nanti mau kita ganti sih, mau kita kosongin untuk farmnya, bakaran kita pindahin aja gitu ya. Terus bagian atas gitu doang, nggak ada apa-apa. Bagian dalam sudah kita cat semua. Terus atasnya gue kasih plafon seperti gini. Belum gue cat, belum kita ketok. Nanti mau kita ganti jadi kayu semua. Untuk bagian ini ya, bagian storage seperti begini bentuknya. Nggak kita atak-atik sih, kita biarin aja kayak begini storage. Soalnya kita butuh atap yang tinggi untuk taruh barang-barang begitu ya. Storage biarin aja, storage dan tempat crafting di situ. Untuk tempat defense kita seperti begini. Gua kasih plafon, gua kasih list juga di pinggiran. Kasih list, Pak. Ini tempat defense kita yang berikutnya harusnya bisa naik ya. Ada tangga, jebol tangganya. Lantai 2-nya jebol semua. Terus jebol lah, ini udah gua betulin depan ya. Depan udah kita betulin, kita kasih beton sekarang. Nah, masih mau rusak, keluar masuk tuh. Depan kita kasih beton. Di sini gue bikin ada beberapa kotak-kotak yang gunanya untuk emergency banget gitu ya. Kayak makanan, batu untuk repair-repair, atau bom-bom, peluru-peluru, semua kita taruh di sini. Oke, okay. Itu doang deh, sisanya belum berubah. Atas ini juga lagi ditambel-tambel plafonnya. Kamar mandi belum ya? Oh udah ya, kamar mandi udah kita tambel juga plafonnya. Seperti gitu. Suatu saat nanti bakal jadi lampu di sini gitu ya. Kita kasih lampu. Sekarang sih ya menggunakan plafon dulu dan obor. Dah, markas kita seperti begini untuk di server multiplayer. Gagal ya, Pak. Blood Moon 42 gagal total. Mau diapain lagi tapi ya sudahlah. Oke lah, sepertinya sudah cukup dulu rekaman dari 7 Days to Die. Ketemu lagi di episode berikutnya di channel gua, Otaku Day. Thank you all. Kita punya motor lucu nih. Ini jadi tempat kita latihan naik motor aja dulu terus sementara. Wah, si Mbak Ursa kenapa AFK di sini?